Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, balik lagi di channel kita Komunikasi Muti. Nah, teman-teman, kali ini aku ada di satu tempat yang sebenarnya kita tadinya tuh nggak ada rencana mau kesini. Tapi tadi pas kita lewat, ternyata loh kok ada tempat yang kayaknya keren gitu. Akhirnya kita masuk dan ternyata keren banget, guys. So, kita ada di Warkop Villa Kuda. Villa Kuda ini ternyata guys, kamu tuh bisa nemuin banyak banget keuntungan. Salah satunya harganya tuh murah-murah. Seperti yang aku pesen ini. Jadi di sini tuh kayaknya dia ingin melestarikan kopi daerah. Nah, ini yang aku pesen, ini yang katanya best seller. Ini kopi Bali Kintamani yang diseduhnya dengan cara V60. Nah, tadi aku juga udah rekam sih caranya gimana, nanti kamu bisa lihat di cuplikannya ya. Nah, sekarang aku pengen nyobain nih. Ini katanya tanpa gula, jadi benar-benar murni si kopi. Nah, aku belum pernah sejujurnya minum kopi tanpa gula, tapi aku pengen nyobain gimana rasanya. Katanya cara minumnya itu diseruput dan harus sampai berisik supaya rasanya itu terasa sampai ke lidah paling ujung. Wow, enak loh. Ternyata sama sekali nggak kerasa pahit. Ada pahit-pahitnya sedikit, tapi pahitnya tuh pahit enak gitu. Dan ini enak. Nah, tahu nggak sih si kopi ini harganya murah loh. Tadi ini kita makan banyak, cuman habis 100.000 aja. Nah, ini kita habis 100.000 aja, dan untuk si kopinya ini cuman 20.000 loh. Nih ya. Nah, terus aku juga pesen ini nih. Tadi tuh warnanya tuh cantik banget. Ini red velvet. Apa sih ini? Iya, red velvet hot ya, yang ini. Yang panas. Halimat. Kita cobain ya. Susunya kerasa, rasa si red velvetnya juga kerasa. Bener, enak. Terus dia kental juga, harganya juga murah guys. Harganya itu cuman Rp18.000 aja. Pasti aku bakal balik lagi deh ke sini. Tempatnya juga enak soalnya.
jadi kita juga nyobain makanannya. Ini rice ball chicken butter. Kita cobain gimana rasanya. Ini nasinya yang pasti berarti pakai butter ya. Enak. Gimana kopinya? Enak mas kopinya. Soalnya tadi kan saya rekomen ya kak ya, ketika kakak lihat Vietnam itu kan ada susu pemanis. Tapi saya rekomen kopi yang ini tanpa pemanis sama sekali. Menurut kakak gimana? Enak sih, aku sebenarnya baru pertama kali nih minum kayak gini tanpa gula. Terus aku nggak kuat pahit, tapi bener ini enak. Itu bener enak? Nggak pahit banget. Makasih, Pak Maria. Makasih ya mas. Sama-sama. Itu tadi mas siapa ya? Aku lupa lagi nanyain namanya. Masnya baik banget guys. Terus dia sopan banget ya. Terus tadi yang apa yang ngasih tahu katanya rekomend kopi tadi itu dia. Kita lanjutin cara makannya. Nah, ini tadi si chicken butter ya, chicken butternya. Kita cobain chicken butternya. Wow. Ini enak loh. Ini juga murah banget, cuma 23.000. Harganya tuh beneran, ini ya bener sesuai namanya, harga warkop. Tapi, suasana restoran. Pokoknya, kalian wajib kesini. Masih ada satu lagi, yang pengen aku kasih tahu. Wow, ada bubble-nya. Wow. Ini lucu banget loh. Ini tadi namanya roti bom susu. Oh, mungkin bomnya itu dari si bubble ini ya. Ini tadi roti. Oh, rotinya sih, oh kayak roti cane itu. Ya benar, ini kayak roti cane atau prata itu loh ya. Kita cobain. Terus katanya dia kan bom-bom gitu ya. Ya bomnya tuh pakai bubble. Iya, bom. Kayak es krimnya, jangan lupa. Wah bener. Ini enak. Dan ini lagi-lagi murah. Ini cuman 17.000 aja. Oh my god.